Hari ini kita jadi kuli pro. Bangun rumah, bangun semua. Bisakah kita menyaingi kuli Jawa profesional? Dan juga sedikit lagi aku 4 juta subscribers kawan. Jadi tolong dong kawan pertimbangkan untuk subscribe. Subscribe itu gratis kok. Dan like video ini juga ya. Like-nya. Terima kasih dan semoga kalian suka videonya. Hai kawan, bertemu lagi dengan Ku Bikin Krim Kuli Profesional. Cita-citaku akhirnya tercapai ya kawan ya. Akan kubuktikan ke dunia bahwa kuli Jawa ada saingannya. Kuli pisang. Keprofesionalan kulit pisang bisa diadu kawan dengan kuli Jawa ya. Let's go. Dengan bangunan cepat kilat, semalam jadi. Dan langsung aja kawan kita jual bangunan ini ke tokonya. Gak bisa. Jualnya di pasar guys, santai santai. Dan kita dapatkan uang 6.000 doang. Berarti 10.000 dapat 2 rumah dong. Beli rumah kayak nawar di pasar. Padahal kualitasnya tinggi loh kawan, kita yang nge-build loh, kita yang bangun rumahnya. Ya gak tahu sih kalau besoknya langsung rubuh ya. Ya jangan salahin aku juga kan, harga rumah cuma 5.000-an, ngarep apa? Ada harga ada kualitas ya bro. Oke, kita beli rumah level selanjutnya. Ya kali kita bangunnya rumah itu-itu aja, bosen kali. Kita bakal upgrade jadi 2-story house. Belum bisa, harganya agak mahal ya. Kerja lembur bagai kuda mengobati hati lara. Nah ini dia kawan, rumah ketiga kita udah berhasil kita bangun. Gila, kita adalah playboy rumah. Kita memainkan hati para rumah. Kita bangun jual, bangun jual. Ini yang capek bulak balik loh. Bangun jual, bangun jual. Auto sell lah. Bangun, bangun jual. Auto. Ini baru namanya ketok magic guys. Sekali ketok jadi dan langsung jual. Tok 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 sah. Bayangkan kawan, dengan jadi kuli pisang kita bisa membangun rumah idaman kita sendiri. Bukan ini sih. Ini mah toilet. Lihat, ini adalah bukti kawan. Kuli pisang lebih pro daripada kuli Jawa. Kami mengambil pride, kami mengambil harga diri dan pekerjaan kami. Bangsa kuli pisang tidak akan mengecewakan kalian semua. Yeay. Oke, kita beli rumah selanjutnya kawan. 24.000. Let's go. Langsung miskin. Duit tabungan seumur hidupku tidak. Keras kawan kehidupan kuli. Tapi minimal sekarang rumah yang kita bangun jadi 2 lantai. 2 lantai toilet. Berak ah. Gini-gini amat nguli. Perkembangannya dikit. Ayolah. Ini gimana mau bersaing kawan dengan kuli Jawa. Gak bisa aja kita gini mulu. Betul tuh betul. Seharusnya kita punya talenta kawan. Talenta unggulan. Seperti 2 kali koin sini. Betul ini. Nah sekarang upah kita dibayar 2 kali lipat. Ini pasti yang beli rumah ini orang kaya. Yeay. Ngomong-ngomong, tahu nggak kawan, kuli profesional yang sesungguhnya? Kuli profesional yang sesungguhnya itu adalah kuli yang nggak bekerja sama sekali. Betul, bos kuli. Makanya kita cek aja di toko ada workers nih. Kita bisa sewa nih kayak George 200. Mahal amat. Ini mau nyewa kuli apa nyewa sugar daddy? Oh nggak, ini ada yang murahan. Ada sugar daddy yang lebih murah. Mister Noob, siap kita bayar ya kawan ya. Dia akan membantu kita untuk membangun rumah kita. Yoi, sekarang kita mandor kulinya guys. Bangun, bangun, go. Dia menemukan palu. Ya, aku bangga sama kamu Mr. Noob. Ya udah, kita bisa tinggalin dia sendiri. Karena kita sekarang udah punya pekerja. Saatnya kita nyari hewan peliharaan. Saatnya bersenang-senang guys. Ah, di sini ada banyak pilihan. Yang mana yang harus kita beli? Angle bundle. Ini pelihara malaikat kah? Crazy man. Let's go. Ya. Wah gila. Wajahnya lebih glowing daripada mukaku. Petku lebih cerah daripada masa depan kalian. Sekarang aku punya 2 hewan peliharaan kawan. Si Angel ini sama Mr. Noob. Ya kamu pikir aku beli Mr. Noob sebagai sugar daddyku? Enggak. Aku yang sugar daddy. Ini mau jadi kuliah atau apa sih? Fine, ayo kita gotong royong cari membangun rumah ini supaya cepat. Mr. Noob ini lama nih kerjanya, dasar noob. Tapi karena aku adalah bos yang pengertian, aku akan membangun rumah tangga bersamamu. Eh? Udah ah, kayaknya saatnya social distancing dengan Mr. Noob guys. Ntar bahaya. Ngarahnya malah kesana guys, bahaya. Jadi aku punya ide, gimana kalau misalnya kita naikin level aja cuy. Kita beli rumah yang lebih bagus.
kita membangun rumah yang lebih mewah. Nah lo ini kok jadi tampang-tampangnya jadi kayak pengen bangun rumah tangga beneran. Lagian Mr. Noob ini cewek cowok sih. Jenis kelaminnya tidak teridentifikasi ya kawan ya. Tidak bisa didetek coy. Di scan pakai x-ray aja gak ketebak itu jenis kelamin dia apa. Kayaknya sih di akta kelahiran jenis kelaminnya digacha coy sama dokternya. Well gak apa-apa ya, kita bangun rumah ini kawan. Dan dari rumah ini kita bisa mendapatkan berapa uang? 60.000. What? Ngomong-ngomong, kita bisa beli peralatan yang lebih bagus juga ya kawan ya. Jadi kita membangunnya lebih cepet cuy. Yaudah, pitchfork. Apa ini, korek api ya? Kita membangun pakai korek api. Enggak, pakai garpu farmers guys. Garpu peternak kawan. Ini mah bukan jadi kuli coy. Ini mah jadi raja budak ya. Bekerja atau kutusuk pantatmu pakai garpu ini ya. Tapi kayaknya dengan ini kita buildnya jadi lebih cepet cuy. Cepet banget malah. Crazy bro. Ini adalah next level yang ngaduk semen kawan. Ternyata selama ini ngaduk semennya pakai garpu. What is this? Oh ya, ngomong-ngomong kita bisa buka lagi nih. Siapa tahu bisa dapat yang lebih bagus lagi. Sama aja. Yaudah buka sekali lagi dah. Ayo. Tapi kayaknya lebih bagus ya kawan ya. Iya kawan, cuman kuli bangsa pisang yang cukup stres untuk membangun rumah dengan menggunakan penyiram tanaman. Ini malah berkebun kawan, dipikir ini disiram rumahnya bisa tumbuh gitu ha? Ini mah bukan pohon uang lagi kawan, pohon rumah. Pohon rumah guys. Cepet banget lagi build ya pakai alat ini. Ternyata ilmu perkulian ini begitu dalam ya kawan ya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak misteri di balik ilmu perkulian ini. Dunia perkulian ini begitu luas. Aku mengusulkan 2022 harus ada jurusan bidang kuli guys. Gak bisa sembarangan ya bangun-bangun rumah ya. Ada ilmunya guys. Ada veterannya bro. Oke dah, kita beli lebih banyak kuli lagi ya kawan ya. Supaya kita gak ngapa-ngapain. Tapi rumahnya udah beres kebangun. Itu kan epic banget. Sama kita beli rumahnya juga next level. What, selanjutnya military barracks guys. Sekarang markas tentara. Kita udah dipercaya cuy sama pemerintah untuk megang proyek negara. Ini tentara-tentara bakal tidur di sini cuy. Markas tentara atau gudang minyak sih? Ya, tapi aku baru sadar deh kawannya, markas tentara kok kayak tempat penculikan ya? Ya in case kalau misalnya tentara gak mau tidur di sini, kita bisa jual ke penculik. Ngaco. Dan lihatlah kawan sekarang, mana orang yang remehin kita dulu ha? Yang merendahkan bangsa pisang sebagai kuli berdarah biru. Sekarang lihat aku udah jutawan, 1,17 juta dari hasil nguli doang. Apakah ini saatnya kita naikin level pembangunan kita? Jadi gedung perkantoran, let's go. Kita semakin dipercaya. Selamat datang di Beacon Construction. Kita bangun. Kita speedrun bangun rumah ini. Aku adalah titisannya Bandung Bondowoso guys. Dia membangun 1000 candi dalam semalam. Aku bangun 1000 gedung dalam semalam. Di Roblox. Di Roblox. Oke, apakah ini saatnya kita menaikkan level pekerjaan kita menjadi modern home? Dan kita beli si Sam ya kawannya, si Sam Asam. Ya namanya adalah Sam. Mukanya Asam, tapi kerjanya sangat bagus ya guys ya. Aku bangga sama Asam. Yoi, kita speedrun bangun rumah orang kaya ini. Ini mah gak usah pre-order rumah dulu ini. Ready stock kan, ready stock. Aku bisa jual rumah di toko online ini. Bahkan bisa menyediakan delivery same day. Pesan hari ini, rumahnya nyampe hari ini. Wah gila, kita udah kaya raya banget loh. Ini mah kerjanya tinggal bulak-balik toko aja gak sih? Ayo dah kita tambah 2 kuli tambahan ya kawan ya. Biar lebih epic. Supaya mereka gak bosan, kita langsung naikin level lah ke gas station. Kita suruh mereka bangun pom bensin. Tapi cepet juga loh mereka membangun. Lihat deh, aku santai loh. Gila. Ya wajar lah ya kawan ya. Siapa dulu gurunya? Pro gua. Tapi tetap aja gak bisa ngalahin suhu ya. Kalau sekalinya bekerja, ketok magic kita super kawan. Buset, sekali jual pom bensin 23 juta ya. Kurasa kita harus membeli lebih banyak sugar daddy. Kuli. Kita harus membeli lebih banyak kuli guys. Kulinya kali ini kita import dari Prancis kawan. Cewek lagi ya. Jangan remehkan cewek guys. Dia kuat nih ngangkat semen. Tadi ini cewek apa cewok ya. Oke nih kawan, kalau kita sampai sini dulu ya kawan ya. Kita main Construction Simulator. So balik kali kan tinggalkan like, comment, dan subscribe. So aku bikin dream, thank you watching. See you next time, goodbye.